Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini hari Ahad. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya Sanusi dulu. Pengharaman Tok Guru Hadi Awang di beberapa buah negara di Arab sudah ditarik balik ke? Sudahkah ditarik balik dan dibatalkan? Ataupun dia masih lagi haram untuk berada di tanah beberapa negara Arab, Islam di Arab? Sanusi boleh tak jawab? Wah, ini dia. Sanusi perleke Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa dia sedar bahawa bos dia itu jauh lebih teruk. Jauh lebih dalam keadaan yang suka, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang amat-amat menyedihkan dan seram jugalah bila ketua di dalam parti yang selalu mendakwa mereka ini memperjuangkan hak Islam. Tapi rupa-rupanya dia ini, walaupun dia tok guru, tapi rupanya baru kita tahu ada beberapa buah negara Islam di dunia ini, di tanah Arab pula tu, yang mengharamkan Hadi Awang. Wow, sudah kena tarik balik kah? Sanusi sila jawab. Sudah kena tarik balik kah pengharaman itu? Kalau sudah, okeylah. Sanusi baru-baru ini telah memperlekehkan Perdana Menteri ketika beliau menyatakan kenyataan negara di New York. Dia nak perleke Perdana Menteri tapi dia tak sedar. Saya nak tanya saja. Muhyiddin pernah tak buat kenyataan atau Muhyiddin pernah tak buat khutbah Jumaat di New York? Tak apalah, kita jangan tanya Muhyiddin lah. Kita tanya Tok Guru Hadi Awang lah. Kan Tok Guru Hadi Awang ni orangnya hebat. Pernah tak buat khutbah Jumaat di New York? Pernah tak? Sanusi lagi tak pernah lah. Lagi kesian sekarang ni Muhyiddin tak akan ada peluang pergi sana. Kerana apa? Dia punya pasport kena pegang, tak boleh keluar negara. Jadi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi, janganlah memperlekehkan Perdana Menteri. Tapi yang saya tahu Perdana Menteri telah menerima 9 kali tepukan gemuruh tau. 9 kali. Muhyiddin ada tak pernah buat sana? Hadi Awang ada tak? Sanusi ada tak? Kalau tak ada, janganlah nak besar kepala, nak perasan kata rasanya diri itu lebih baik. Tak lebih baik manapun. Beliau yang juga adalah ketua pengarah pilihan raya PN berkata situasi dewan yang lengang ketika Anwar berucap menyampaikan kenyataan negara malam semalam cukup memalukan. Malu apanya? At least dia bolehlah bercakap di sana. Kenapa? Hadi Awang pernah ke bercakap di sana? Muhyiddin Yassin pernah bercakap di sana? Pernah. Sanusi pernah tak pergi sana? Sanusi pernah tak pijak dewan tu? Tak pernah, tak payah cakap. Buat malu je. Nak buat perbandingan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan ucapan PM10, apa bezanya, dia kata. Pada waktu ucapan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, nak kena tahu waktu itu dia cakap tentang apa? Sanusi ni cakap sembarang cakap je. Waktu itu sesi apa? Jadi mungkin waktu itu ramai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dia kata kenapa tak ada orang datang? Sebab dia kata Anwar bohong. Bohong apanya? Jadi daripada dengar lebih baik keluar, dia kata. Ingat tak baru-baru ini di Dewan Rakyat siapa yang keluar Dewan? Macam budak-budak lah saya tengok. Sikit-sikit koyak. Habis kalau semua keluar Dewan, siapa nak dengar? Tapi sebenarnya bagus jugalah pihak pembangkang ni keluar. Senanglah kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Senang kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk buat pembentangan. Tak apalah kalau semua tak mau ganggu lagi, bagus. Senang cerita, senang kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, tak apa. Lain kali semua pembangkang
tak payah masuk dewan, lagi bagus. Lagi bagus tak payah masuk dewan. Kita tengoklah apa terjadi. Yang kesiannya ialah tempat-tempat parlimen yang mereka jadi wakil. Apabila mereka keluar, tak adalah suara mereka. Jadi minta pula gaji. Nanti sekarang bila tak ada peruntukan, kata tak ada peruntukan, terpaksa pergi kenduri orang mati, buat sedekah pakai duit sendiri. Habis selama ni YB kami pakai duit apa? Lain kali kalau nak jadi wakil rakyat, cermin diri dulu, layak ke tidak, sanggup ke tidak. Bukan hanya nak berkuasa. Bila sudah berkuasa, dah tak ada duit, tak ada itu, tak ada ini, rupa-rupanya tak mampu pun nak jadi ahli parlimen. Kenapa? Selama ini nak jadi ahli parlimen, kenapa? Mau apa? Mau dapat duit untuk bantuan ke? Tak, bukan. Jadi ahli parlimen ni sebenarnya jadi pembantu rakyat, bukan bos kepada rakyat. Tahu pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sanusi memperlekeh Perdana Menteri ketika dia berucap pada ceramah Perdana Kempen Pilihan Raya Kecil PRK di Undangan Negeri Pelangai di Dataran Purnama Simpang Pelangai di Bentong malam tadi. Ceramah itu disiarkan secara langsung pada akaun Facebook TV PAS. Hadir sama adalah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Pengurus CPN Pahang Datuk Sri Saifuddin Abdullah, Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Abdul Jabbar, dan Pengurusi Mufakat Nasional Tan Sri Anwar Musa. Wow, semua bos-bos dengar apa yang saya cakap. Jadi semua bos-bos Perikatan Nasional patut faham apa yang maksud oleh Sanusi ini, dan patut mereka pun rasa malu-malu kucing juga lah. Malu-malu kucing juga kerana Hadi Awang sampai sekarang tak tahu apa dia punya situasi. Adakah dia sudah dikeluarkan daripada senarai blacklist itu ataupun tidak? Tak tahu. Dia tak pernah pun berucap di United Nations. Dia tak pernah pun pergi bagi ceramah ataupun khutbah Jumaat dekat New York. Tak pernah. Anwar saja pernah. Semua yang datang ini pun tak pernah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya, untuk berkempen lebih baik bagi tahulah manifesto yang bagus. Bukan cuba untuk perleke orang, nanti kena sendiri. Sekarang ni dah kena batang hidung sendiri. Apa nak jadi? Malu jugalah. Okey. Jadi kata Sanusi, khutbah itu rukun. Kalau bukan rukun, rasanya tak ada yang nak dengar dia di masjid pun, katanya. Yalah, betul juga. Tapi itulah saya nak tanya juga. Kalau khutbah, pernah tak Hadi Awang pernah berkhutbah di sana? Tak pernah. Pernah tak Sanusi pergi sana? Tak pernah. Tak apalah, Sanusi perlu jawab saja. Apa status Tok Guru Hadi Awang sekarang di beberapa negara Arab yang telah blacklist dia? Apa status? Itu saja kita nak tanyalah. Okey, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.